Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di dapur Kak Nopa. Tiba-tiba masak ala-ala Kak Nopa. Malam ini Kak Nopa mau masak ikan asam manis. Ikan asam. Ikan asam lemedu dan tumis sayur genjer. Oke? Kak Nopa mau ngasih tahu bumbunya apa aja ya? Ini bumbunya. Di sini ada satu ekor ikan lemedu ya. Ikan ini ikan langka. Ini juga dapatnya ada pemancing lah ya, ikan sungai. Dan untuk bumbunya di sini udah Kak Nopa siapin. Ada cabai merah dan sedikit cabai rawit ya. Ada bawang putih, bawang merah, kemiri, kunyit, asam potong, daun salam, serai, lengkuas, dan belimbing wulu. Untuk sayur genjernya, di sini udah ada sayur genjer yang udah dibersihkan ya. Untuk bumbunya, bumbu tumis genjernya di sini ada cabai rawit, cabai merah, bawang putih, bawang merah, dan udang kecepe, ebi ya kalau orang bilang ebi. Oke. Untuk bahan-bahannya udah jelas semuanya ya. Kita mulai dari membuat bumbu untuk ikan asam. Pertama-tama Kak Nopa mau nyiapkan bumbu untuk ikan asamnya ya. Kita giling pertama kemiri. Kemudian kunyit. Bawang merah, bawang putih, kemudian cabenya ya. Bumbu ikan asamnya selesai, Kak Nopa langsung menggiling bumbu untuk tumis sayur genjernya ya. Setelah urusan giling-menggiling bumbu selesai, masuk ke tahap berikutnya. Kak Nopa mau selur sayur genjernya ya. Ini lagi airnya dididihkan dulu. Kita tunggu sampai airnya mendidih, baru sayurnya kita masukin ya. Apapun ceritanya tetap ngopi lah. Ngopi dulu, ngopi yuk, ngopi yuk. Ngopi yuk, kita ngopi. Ngopi, ngopi yuk, kita ngopi. Ngopi, yuk, kita ngopi. Ngopi, ngopi bareng ngumpul di sini. Ini mendidihnya guys. Oke, sambil menunggu mendidih, ngapain kita lama-lama ya? Kita langsungkan aja untuk ikan asamnya. Macam mana? Oke. Di sini Kak Nopa langsung masukin aja airnya ya untuk ikan asamnya.
air secukupnya. Bumbunya tinggal kita cemplung-cemplungin aja. Oke, kita masukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi ya. Oke, kita masukkan asam potongnya. Daun salam, serai dan lengkuas ya. Oke, air sudah mendidih, kita cemplungkan sayur genjernya. Ini karena Kak Nopa masak dua menu, jadi ya beginilah cara kerja Kak Nopa ya, untuk mempersingkat waktu. Kalau kawan-kawan suka warnanya lebih kuning, bisa ditambahkan kunyit bubuk ya, biar warnanya lebih cantik kuningnya. Bisa ditambahin lagi kunyit bubuknya. Kemudian kita masukkan ikan lemeduknya. Oke, kita cemplungkan ikan lemeduknya. Bismillah. Kak Nopa masukin utuh ya, seekor, gak usah dipotong. Untuk genjernya dibolak-balik ya, biar matangnya dia merata semuanya. Kita rebus dengan api besar dia, biar cepat matang lembut ya. Sayur genjernya udah cukup ya, langsung kita cemplungkan ke air dingin. Air yang udah Kak Nopa siapin pakai es batu tadi sebelumnya. Langsung cemplungin ya, biar warna hijaunya bertahan. Kita panaskan minyak secukupnya. Oke, udah panas minyaknya. Satu nih. Oke, setelah bumbunya harum, masukkan sayur genjernya ya. Kalau untuk airnya tergantung selera masing-masing ya. Bagi yang suka berkuah bisa ditambahkan airnya, dibanyakin airnya. Tambahkan sedikit garam, jangan terlalu banyak ya, karena tadi udah ada udang babynya. Kita tambahkan kaldu bubuk. Sebelum kita angkat sayurnya, jangan lupa untuk teman-teman mengkoreksi rasanya. Oke, sayurnya udah mateng. Ini ya penampakan ikan asemnya ya. Penampakan, guys. Oke, kita angkat ikannya ya. Nah, angkatnya pelan-pelan, jangan sampai ikannya hancur. Karena kenapa Kak Nopa bilang ikannya jangan sampai hancur? Karena sesuatu yang hancur itu bisa disatukan kembali, tapi bentuknya nggak sempurna ya. Tara, ini dia hasil akhirnya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ikan asam lemedu, ikan lemedu dimasak asam dan tumis genjernya. Sekian dari Kak Nopa, Kak Nopa tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makan, selamat, selamat, selamat. Semuanya selamat.